Maafkan aku bila hasratmu keliru, sulut gairah jiwamu, ku yang dosakan cinta kekasih. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Hari ini spesial buat wanita-wanita yang di luar sana yang lagi nonton video aku, Subreaker aku tersayang, aku wanita biasa. Aduh duh. Ini lagunya Diva Indonesia Krisdayanti, dinyanyikan oleh penyanyi muda calon Diva Dangdut Indonesia, Lesti Kejora. Ini Lesti bener-bener ya aku bilang ya. Dia ini penyanyi dangdut, tapi sekarang-sekarang ini sering banget dikasih kepercayaan buat nyanyiin lagu-lagu pop, lagu-lagu yang bergenre jauh dari dangdut. Apakah Lesti kali ini berhasil nih nyanyiin lagu ini? Secara nih lagu ini bener-bener semua orang tahu, semua orang ngerti gimana lagu ini. Apakah akan didangdutin atau tetap dengan nuansa popnya? Langsung aja kita tontonin yuk, Lesti Kejora, Aku Wanita Biasa. Megahnya. Rame banget ini. Aku yakin ini bukan suara Lesti Lovers doang, pasti semua orang yang sana berteriak. Asik. Wanita biasa. Ini di antara riuh-riuh penonton nih aku berusaha buat mendengar suara Lesti. Tapi masih terdengar tuh. Wanita biasa. Aduh. Penekanannya. Terjadi luka karena cinta. Benar-benar kayak staccato-nya tuh jelas banget. Kalian lihat deh, kegalauan itu kelihatan banget dari matanya Lesti. Matanya tuh berbicara, nggak sekedar hanya nyanyi doang, tapi matanya juga tuh berbicara banget. Aduh, kata. Kadang ada husky-nya ngeluarin suara sama nafas berbarengan. Itu nambah rasanya jadi lebih enak lagi. Aku ngerasa kayak Lesti masih belum fit deh ini. Di lagu ini ya, masih kedengeran kayak ada suara-suara bindeng-bindengnya agak susah mengeluarkan suara. Nggak tahu nih ya, ini pendengaran aku ya. Masih berasa gitu ada suara-suara yang, ya tadi aku bilang agak bindeng-bindeng gimana gitu suaranya. Aduh, setiap bagian itu maafkan aku bila hasratku keliru-liru, pasti digituin. Aku
aku suka loh part itu. Enak banget. Nyanyinya cuma sepenggal-sepenggal aja, sedikit banget, satu kali ref doang. Jadi ngeblank. Ini durasinya memang pendek banget karena memang dia kayak opening gitu kan, opening, jadi kayak disambung-sambungin sama drama-drama gitu atau film-film, aku nggak tahu itu. Entah FTP-nya SCTV atau filmnya SCTV, aku nggak tahu juga. Tapi yang pasti di sini tadi aku bilang suara Lesti, aku dengar nih masih belum fit, belum menggelegar gitu suaranya seperti biasanya. Tapi yang pasti itu aku suka setiap kali penekanan-penekanan ataupun artikulasi-artikulasi yang dikasih sama Lesti, kayak staccato-staccatonya tadi, terus ada cengkok-cengkok tipis-tipis yang dikasih sama Lesti gitu. Tapi rasa dangdutnya memang nggak sekental kalau nyanyi dangdut, memang masih pop lah aku bilangin cara bernyanyinya gitu. Nggak dimasukin unsur dangdut yang terlalu berlebihan-berlebihan, masih yang standar-standar aja sih unsur dangdutnya. Tapi nih, rasanya sama tadi aku bilang, matanya Lesti itu semuanya berbicara banget. Kalau misalnya lihat matanya yang berbinar-binar gitu saat nyanyi lagu galau tuh, itu bikin kita tuh tambah galau gitu ngeliat Lesti itu. Bukan hanya suaranya, tapi dari mimik wajahnya bikin kita galau banget. Sepertinya hari ini sampai di sini dulu, aku masih galau ini gara-gara dengerin Lesti nyanyi. Tapi buat kalian gak usah galau, tentukan pilihan kalian. Subrek aja channel ini, loncengnya nyalain sama share ke semua sosial media kalian ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.